untuk tidak mendapat kabupaten. Nah, ya, pernah dengar juga ada yang belum. Pak Rudy itu sekarang adalah wali kota Batam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada urusan masyarakat dengan urusan dengan pemerintah kabupaten, cari Bu Yanti. Tak tahu cari. Bu RT, Bu RT. Satu orang lagi untuk Bu RT. Bu RT, satu orang lagi. Oke. Jangan ditahan, berat. Tengok sini. 1, 2, 3. Kita dapat itu sekulian siapa yang ada. Jadi jangan lihat Ketua Nasdem Provinsi Pulau Riau. Kemudian ada Pak Along. Sudah satu. Oh, satu, dua. Ah, okay. Simbolisnya Pak Darman sudah. Ya. Pak RW dulu. Silakan simbolis. Nah, pegang aja Pak. Kalau kita tinggal kat lepas, datanglah air. Lagi air hujan dan sebagainya. Ya itulah. Kalau dapat kita ini semua selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Total kita mudah-mudahan yang akan datang wala kuat ala billah. Ya, saya selaku Ketua RW 06 Kampung Kuala Lumpur, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, berbesar hati dan sangat berbahagia dengan adanya bantuan daripada Bapak Muhammad Rudy dan Ibu Marlin selaku DPW Nasdem yang telah peduli terhadap warga saya yang terkena musibah banjir rob pada tanggal 25 Januari 2023 yang lalu. Alhamdulillah dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga amal ibadah Bapak Muhammad Rudy dan Ibu Marlin diterima Allah Subhanahu wa taala dan dipermudah dan diperbanyak pula lagi rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mengucapkan atas nama Ketua RW 06 Kampung Kuala Lumpur, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, menghaturkan ribuan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Muhammad Rudy dan Ibu Marlin yang telah peduli untuk warga Kampung Kuala Lumpur yang korban banjir. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama RW 11, RW 12 Kampung Baru Keke mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada khususnya kepada Pak Azali dan Partai Nasdem karena telah peduli dengan warga kami yang tertimpa musibah pada waktu baru-baru ini. Semoga apapun nanti kedepannya kami selalu mendoakan yang terbaik untuk Bapak dan Partai. Dan juga kami mohon selalu main-mainlah kepada kami. Terima kasih. Salam. Ibu cakaplah. Terima kasih ke tu. Ya, saya ucapkan terima kasih karena dari Nasdem sudah peduli buat kami warga Kampung Pisang yang tertimpa musibah banjir. Terima kasih banyak Pak. Nama Ibu apa? Nama saya Sumarni. RW? RW 07 Kampung Pisang. Terima kasih.